Pagi Bapak Ibu Guru, selamat bertemu kembali kita pada pertemuan kali ini yang mengupas tentang video presentasi untuk pembelajaran daring di SMK Negeri 12 Medan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya di sini adalah Nang Suhartono, Pre-2 SIKOM, kemudian jabatan saya sekarang di Kementerian Perhubungan adalah sebagai Markonis Telekomunikasi Pelayaran Distrik Navigasi Kelas 1 Belawan. Mohon izin saya untuk menyampaikan sedikit tentang cara ataupun proses pembuatan video presentasi untuk pembelajaran daring di SMK Negeri 12 Medan ini ya. Jadi langkah-langkahnya adalah seperti yang biasa, tahap pertama adalah penginstalan aplikasi ya. Tahap pertama adalah penginstalan aplikasi, kita buka HP yang berbasis, yang pertama sekali adalah buka handphone masing-masing Bapak Ibu yang berbasis Android, kemudian klik, ada di situ ada Play Store, klik menu Play Store, lanjut kemudian searching, itu kita tulis di situ, klik telusuri ataupun searching aplikasi pada Play Store X Recorder video dan suara. Kemudian klik install dan tunggu beberapa saat sampai dengan selesai penginstalan. Nah, bila selesai install maka akan keluar menu seperti ini pada layar. Yang itu yang tinggal siap untuk dibuka ya Bu, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Tahap kedua adalah tahap settingan aplikasi. Ya, kemudian apa saja sih? Kita geser dulu gambar saya ini Bu. Nah, ke sini. Nah, tahap kedua adalah tahap settingan aplikasi. Yang pertama adalah klik menu X Recorder yang sudah terinstall tadi ya. Terus di situ ada setting aplikasi, setting up ataupun setting aplikasi. Lalu kita klik menu pengaturan pada sudut kanan bawah handphone, itu ada di sebelah kanan. Ya, terus kita setting dari mulai resolusinya, paling tidak itu 480 pixel ya. Kualitasnya adalah auto. Dan rekam audionya, lokasi penyimpanan dan sebagainya. Lokasi penyimpanan kalau memang Bapak Ibu punya eksternal, kartu eksternalnya itu di yang dalam handphone, lebih bagus disimpan di situ Bu ya, untuk supaya handphone itu tidak terlampau penuh. Terus kita setting ya, di setting baik itu rekaman audionya, kemudian lokasi penyimpanan, kemudian kita settingannya di situ, kemudian penghitungan mundurnya 1 2 3 ataupun 3 2 1 kita setting di situ, kemudian mulai metode perekaman bagaimana, apakah normal ataupun bagaimana. Tapi lebih cenderung kita untuk metode perekaman kita posisi normal ya, Bu. Terus lanjut kepada settingan berikutnya adalah kita settingan kamera. Nah, di alat tadi ada setting terus itu kamera kita conteng. Ya, kita conteng maka akan keluar seperti ini, ada gambar-gambar kita, gambar saya di situ. Keluar kalau sudah kamera sudah dicenteng. Atur alat dengan menconteng kamera, maka di atas ini akan terlihat foto ataupun video gambar kita. Terus tahap ketiga adalah pengoperasian ataupun penggunaan aplikasi. Ini sangat singkat sekali. Ini amat sangat mudah sekali Bapak Ibu. Klik settingan ya, seperti yang tadi yang sudah settingan, kemudian masukkan data ataupun bahan presentasi baik yang berbentuk format Word, Excel, PDF, PowerPoint ataupun video, dan ini bisa data bisa diambil dari handphone, flash disk, dari handphone kita sudah lihat dari di kartu memorinya itu tadi ataupun di memorinya internal handphone bisa, tapi disarankan kalau bisa di eksternalnya ya Bu, karena Bapak, karena itu memilih lebih untuk menghemat ataupun tidak cepat penuhnya handphone yang mengakibatkan lola ataupun loading lama. Kalau flash disk, kita mempergunakan flash disk, kita harus mempergunakan kabel OTG. Kemudian kita mulai merekam dengan menekan tombol rekam tadi ya. Kemudian save bahan presentasi tadi ke Google Drive untuk dipergunakan ya. Ke Google Drive kita kirim langsung ya Bu. Nah, kemudian bisa ke Google Drive ya. Ini save presentasi bisa kita ke Google Drive, bisa ke WhatsApp, bisa ke FB, ke Medsos, kemana-mana sudah bisa ya. Data siap disampaikan via Google Classroom atau aplikasi lainnya, contoh untuk YouTube dan sebagainya. Kemudian di hasil akhirnya seperti ini. Kita
lihat ya hasil akhirnya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sudah bisa dimainkan. Kemudian untuk share ke YouTube, tentu kemarin ada pertanyaan ada dari Ibu Fatima yang kalau bisa untuk ke YouTube Pak. Oke, jadi kalau ke YouTube kita buatkan, kita masuk ke akun masing-masing lebih dahulu ya, lalu kita klik, kalau sudah masuk langsung klik YouTube di situ. Nah, kemudian kita kalau mau nambahkan video, kita masukkan video. Nah, video itu nanti kita ambil dari komputer ataupun dari handphone sehingga bisa di download ke situ ataupun dari Google Drive tadi ya, setelah terlebih dahulu di download. Lalu kita setting di YouTube itu semuanya langsung kita next aja. Kemudian kalau ingin mendapatkan kolom komentar itu harus video ini khusus untuk dewasa ataupun untuk orang tua. Jadi yang kalau di setting kita untuk anak-anak, otomatis di situ akan kolom komentarnya akan turn off ataupun tertutup. Ya, jadi kita pilih untuk orang dewasa ataupun orang tua. Kemudian berproseslah dia di situ, tinggal kita klik next, kemudian tinggal setting di situ. Ya, kemudian untuk apakah ini untuk video publish dan sebagainya, maka hasil akhirnya adalah seperti di sini. Ya, bisa lihat di YouTube. Demikian yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya.